Sebuah forum silaturahim atau Coffee Morning digelar pemerintah daerah bersama Forkopimda di Pendopo Bupati pada hari Senin 5 April 2021. Antusias para kepala dan unsur pimpinan daerah menjadi catatan positif pada kegiatan ini. Hadir di antaranya Wakil Bupati Paser Hajah Masitah Assegaf, pimpinan DPRD, Kapolres Paser, dan Dim 0904 Kajari Paser serta Kesbangpol Kabupaten Paser. Seperti merancang strategi pembangunan kabupaten yang tepat sasaran, pemerintah melibatkan beberapa forum, diantaranya Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembaruan Kebangsaan, serta Forum Kewaspadaan Dini. Beberapa segmen dan langkah strategis menjadi fokus pembahasan pada giat yang direncanakan menjadi agenda bulanan pemerintah Kabupaten Paser tersebut. Apakah Coffee Morning ini mampu menjadi spirit bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser? Atau minimal mencari solusi terbaik di atas segala persoalan pandemi yang tak kunjung tuntas? Kita tunggu hasilnya. Maju terus Kabupaten Paser. Dukung kami dengan subscribe channel NMC Borneo.